Halo teman-teman Pustaka Alam. Kali ini kita akan menjelajahi kehidupan manusia purba dari zaman dinosaurus hingga zaman es. Perjalanan ini akan membawa kita melalui berbagai periode dalam sejarah bumi, melihat bagaimana manusia purba beradaptasi dan berkembang dari waktu ke waktu. Mari kita mulai petualangan kita. 1. Kehidupan di zaman dinosaurus, era Mesozoikum. A. Era Mesozoikum. Meskipun manusia purba tidak hidup pada zaman dinosaurus, penting untuk memahami kondisi bumi pada era ini. Era Mesozoikum, yang berlangsung sekitar 250 hingga 66 juta tahun yang lalu, adalah periode di mana dinosaurus mendominasi bumi. B. Dominasi dinosaurus. Dinosaurus mendominasi daratan selama era Mesozoikum. Beberapa dinosaurus yang terkenal termasuk Tyrannosaurus rex, Triceratops, dan Velociraptor. Mereka hidup di berbagai ekosistem dan memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. C. Akhir era Mesozoikum. Era Mesozoikum berakhir dengan peristiwa kepunahan massal yang menghapuskan dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu. Penyebab utama yang diyakini adalah tumbukan asteroid besar di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. 2. Kemunculan mamalia dan awal kehidupan manusia purba. Era Kenozoikum. A. Era Kenozoikum. Setelah kepunahan dinosaurus, era Kenozoikum dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekarang. Ini adalah era di mana mamalia, termasuk nenek moyang manusia, mulai berkembang dan mendominasi. B. Kemunculan primata. Primata pertama muncul sekitar 55 juta tahun yang lalu. Mereka adalah nenek moyang dari kera besar dan manusia. Salah satu primata awal yang terkenal adalah Proconsul, yang hidup sekitar 20 juta tahun yang lalu. C. Australopithecus. Salah satu spesies manusia purba awal adalah Australopithecus, yang hidup sekitar 4 juta hingga 2 juta tahun yang lalu di Afrika. Australopithecus memiliki kemampuan untuk berjalan tegak, meskipun mereka masih memanjat pohon untuk mencari makanan dan berlindung. 3. Perkembangan manusia purba, dari Homo habilis hingga Homo erectus ambassens A. Homo habilis. Homo habilis, yang berarti manusia terampil, hidup sekitar 2,4 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai pembuat alat batu pertama. Fosil Homo habilis ditemukan di Afrika Timur dan menunjukkan peningkatan kapasitas otak dibandingkan nenek moyang mereka. B. Homo erectus. Homo erectus muncul sekitar 1,9 juta tahun yang lalu dan hidup hingga 110 ribu tahun yang lalu. Mereka adalah spesies manusia purba pertama yang meninggalkan Afrika dan menyebar ke Eurasia. Homo erectus memiliki kemampuan untuk membuat alat yang lebih canggih dan mengendalikan api. C. Kehidupan sosial. Homo erectus hidup dalam kelompok sosial yang kompleks. Mereka berburu hewan besar dan mengumpulkan tumbuhan untuk makanan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan bekerja sama dalam kelompok memberikan keuntungan evolusi yang signifikan. 4. Puncak kehidupan manusia, purba, Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. A. Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis atau Neanderthal hidup sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu di Eropa dan Asia Barat. Mereka adalah pemburu yang terampil dan mampu bertahan hidup dalam kondisi iklim yang keras selama zaman es. B. Homo sapiens. Homo sapiens, spesies kita, muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu di Afrika. Homo sapiens menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal budaya, seni, dan teknologi. Mereka adalah satu-satunya spesies manusia yang bertahan hingga saat ini. C. Interaksi dengan Neanderthal. Ada bukti bahwa Homo sapiens dan Neanderthal hidup berdampingan dan bahkan kawin silang di beberapa wilayah. Ini menunjukkan bahwa kedua spesies ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berbagi budaya. 5. Zaman es dan adaptasi manusia purba.
A. Zaman es. Zaman es terakhir juga dikenal sebagai Pleistosen, berlangsung sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Selama periode ini, gletser besar menutupi sebagian besar daratan di belahan bumi utara. B. Adaptasi terhadap dingin. Manusia purba mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi dingin. Mereka membuat pakaian dari kulit binatang, membangun tempat tinggal yang lebih baik, dan mengembangkan teknologi untuk berburu hewan besar seperti mammoth dan bison. C. Munculnya kebudayaan. Selama zaman es, manusia purba mulai mengembangkan kebudayaan yang lebih kompleks. Mereka membuat alat-alat yang lebih canggih, menciptakan seni gua, dan mengembangkan ritual keagamaan. Ini menunjukkan peningkatan dalam kemampuan kognitif dan sosial. Nans, akhir zaman es dan awal peradaban. A. Transisi ke pertanian. Setelah berakhirnya zaman es, manusia mulai beralih dari kehidupan berburu dan meramu menjadi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini dikenal sebagai revolusi Neolitik. Pertanian memungkinkan pembentukan pemukiman permanen dan awal mula peradaban. B. Pembentukan peradaban. Dengan berkembangnya pertanian, manusia mulai membentuk masyarakat yang lebih kompleks. Kota-kota pertama mulai muncul, dan peradaban awal seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Lembah Indus mulai berkembang. C. Warisan manusia purba. Kehidupan manusia purba memberikan dasar bagi perkembangan peradaban manusia. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan selama jutaan tahun masih mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Perjalanan manusia purba dari zaman dinosaurus hingga zaman es adalah kisah adaptasi dan evolusi yang menakjubkan. Meskipun manusia purba tidak pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus, mereka mengalami berbagai tantangan dan perubahan lingkungan yang membentuk evolusi mereka. Dari nenek moyang awal yang kecil hingga munculnya Homo sapiens, setiap langkah dalam perjalanan ini menunjukkan kemampuan luar biasa manusia untuk beradaptasi dan berkembang. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang sejarah alam dan evolusi manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.